Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, kita untuk hari ini kita punya supply water pump. Okey, sebab saya difahamkan 3 hari lepas water pump ni tidak berfungsi disebabkan terkena petir lah. Sekarang ni saya nak check dia punya kabel. Okey, ini 3 piece. Okey, ini supply masuk, incoming. Okey, ada red, blue dengan yellow. Okey, saya cuba on kan. Okey, kita on kan. Okey, supply dah masuk. Yang ni trik kan? Ya? Yang ni problem. Ni yang satu ni. Ni, saya tekan ni. Ya. Dia akan jatuh, ni akan jatuh. Semua dah siap dah. Okey. Ni akan jatuh. Ha, jatuh. Ha, ni yang ni. Mungkin ni, pump ni. Apa tu kalau dia ganti macam mana tu? Yang ni, saya tak pastilah. Mula ni rosak ke? Atau kabel dia terbakar ke? Kita kena check dulu tengok. Ha, ni. Kesan lah dia punya water pump ni. Untuk duduk ke dalam ni dia tidak masuk. Kuih elektrik ni, kuih ni, kuih ni yang tengah ni. Yang kuih, kuih yang tengah. Okey, kuih yang ni. Okey, dia masukkan dalam penembak ni. Okey, dia pecahkan dua bahagian. Satu yang pergi ke kontaktor ni, satu lagi ke sini. Ha, ni, yang ni untuk water pump, untuk sedut air. Air keluar tu, ha, ni dia berfungsi lah elok. Mana supply situ tak ada masalah. Ok, yang kedua, ha, dia pecah ke sini untuk water pump ni. Apabila on kan, dia akan trip. Ok, okay, jatuh. Jatuh. Ok, tak apa, kita tanggalkan satu lagi kabel kat situ. Ibaratnya supply ni dia masuk tidak menggunakan beban. Kalau tak jatuh bermaksud dia punya kabel ke water pump problem. Okey, saya dah tanggalkan semua kali supply ke beban ke water pump ni, saya nak tengok. Okey tuan-tuan, dia punya RCCB ni tidak jatuh. Saya dah tanggalkan kabel supply ke situ, ke dua beban, dua water pump. Saya tak pasti water pump yang mana yang problem. Lepas ni saya nak cuba pasangkan satu per satu. Ada dua kali penawaian kat situ. Okey, problem ni berpunca daripada water pump. Okey, yang ni saya dah tanggalkan. Saya dah check kabel. Tak penyambungan ni tak masalah. Okey. Okey, dia punya rumah untuk ni ya, supply. Saya ada kertas hitam kat sini. Saya tak pasti ya terbakar atau tidak. Ini pun cover, kita tengok. Tengok dalam dia punya kondisi okey. Okey, yang ni tadi saya pasangkan yang ni. Saya pasang terus ke yang ni lah, pump kat sini. Dia trip. Okey, saya alihkan supply yang saya pasang kat sini. Saya ubahkan kat sini untuk water pump ni. Okay, kita tengok. Ada punya water pump ni kat sana atau buka sini rosak. Okay, supply dah. Okay, kita onkan untuk water pump daripada sedut lah. Untuk sedut. Okay. Sudut okay, dah okey. Okey, yang untuk kontaktor yang dekat sini. Okey. Okey, dah nak IP lah. Okey. Sekali water pump dia hidup. Dan ni yang problem water pump kat sana. Dia kena kilat.
Okey, ni dah hidup. Okey, meter ni boleh nak. Okey, ni boleh laju. Okey, kita tengok balik water pump ni. Dia berfungsi untuk dia gunakan untuk filter ni, untuk filter dia. Okey, dia ambil kat sini, dia punya in dia masuk ke sini, dia akan tolak ke sini. Ha, tolak ke depan ni satu, tu kat sini tu. Ini untuk filter dia. Okey, ni saya dia tak guna dah pam ni. Ha, ni pam ni dah rosak lah. Dah pecah lah. Kita tengok si lampu. Lampu hidup, soket. Soket dah. Ya dah. Soket ni okey. Lampu pun okey. Dan ni saya tengah running. Bagi air ni masuk dulu. Buat air ni dia korang. Okay, ni supply yang untuk water pump ni lah. Saya dah solitipkan, tanggalkan daripada terminal. Okay, putuskan. Okay, neutral dah. Okay, kat sini. Okay, ni. Ni untuk flush dia. Kita tanggalkan. Hanya supply untuk water pump ni sahaja. Okay. Mana saya akan pusingkan pada auto. Ni yang saya test dulu. Ni pusingkan pada auto balik. Dan ni saya nak penuhkan air ni dalam tangki lah. Sebab air untuk rumah masak dekat di dalam sekolah tahfiz ni untuk hari ni saya dah selesaikan masalah pada water pump ni problem. Kemaskan balik semua ni yang saya tanggalkan tadi. Saya ada settingkan untuk auto. Kita tak perlu gunakan manual sebab dia kena start. Ni untuk kalau apabila kalau kita nak buat check apa, nak test, kita boleh gunakan manual lah. Ini untuk dah kita dah check semua kerosakan semua dah settle, kita pusingkan di bahagian bawah ni ke auto. Okay, dia secara automatik lah dia setting masa yang dia perlu hidupkan untuk water pump ni, sudut air ke dalam. InsyaAllah tuan-tuan. Itu saya tuan-tuan, kuasaan saya untuk baiki supply elektrik ke water pump. Kita kena petir, insyaAllah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom di awal.